Maaf ya, Dak. Hari Jumat kemarin. Jumat kemarin? Kenapa ya? Ya, yang waktu gue ketus banget sama lo. Gue minta maaf banget ya. Apalagi lo udah baik banget sama gue. Nah, gue minta maaf. Akhir-akhir ini gue lagi banyak pikiran. No problem. Gue ngerti kok lagi ada sesuatu. Lo mau cerita? Gue lagi butuh banget duit, Dak. Buat lunasin utang-utang gue. Gue boleh gak pinjam 4 juta lagi? Gue bakalan balikin deh secepatnya. Aduh, Dai. Susah kalau itu. Mana gue tahu duit segini tuh gak gede buat lo. Boleh gak? Bukan jumlahnya, Dai. Kan waktu lo gabung, lo udah minta gaji di awal. THR-nya juga udah. Gak etis dong kalau belum 1 bulan lo udah mau pinjam lagi. Ya gue tahu sih ini kurang sopan juga. Bulan depan masih mungkin deh. Gue bukan gak mau kasih. Cuman kalau gue gak ketat soal keuangan gue, gak jalan usaha gue, Dai. Jadi gak bisa nih? Bulan ini belum bisa. Oke, gak apa-apa. Maaf banget ya, Dai. Bukannya gue gak mau bantu lu loh. Bener. Kayak gak apa-apa. Gue makasih banget ya. Oke, bos. Gue mau ke masjid dulu. Mau sholat zuhur. Lo udah sholat zuhur belum? Udah. Oke, gue sholat dulu ya. Sana sholat berdoa. Gue makasih banyak banget lo ini. Nyebrang pakai mata. Maaf pak, maaf. Lihat-lihat makanya. Iya pak. Kenapa hidup hamba kayak gini banget ya Allah? Padahal hamba udah berusaha jadi yang terbaik, udah berusaha berubah, tapi kenapa masih aja ya Allah? Kenapa hamba selalu ditakdirkan untuk gagal ya Allah? Kenapa ya Allah? Apa salah hamba ya Allah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Bapak tadi tidak sengaja mendengar doa kamu. Coba sekarang kamu tarik nafas yang panjang ya. Ya, coba tarik nafas. Ya. Sekali lagi. Ya, begitu. Kamu harus bisa menenangkan diri kamu ya. Maaf ya Ustaz. Gara-gara saya, jumlah lain jadi terganggu. Tidak apa-apa. Bersedih boleh saja. Tapi jangan sampai terlalu berlarut-larut. Setelah kesedihan kamu harus bangkit. Kamu harus usaha lagi. Insya Allah.
Allah selalu bersama kita. Allah akan selalu membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Yang penting, kamu harus banyak istighfar, sholat malam, salawat, ya? Dan terutama satu lagi, kamu harus bersabar dalam menghadapi setiap ujian. Insya Allah, pasti ada pelangi setelah kesedihan kamu. Ya? Ya. Dan satu lagi yang kamu harus ingat. Mungkin saja kejadian saat ini kamu menganggapnya sebagai musibah. Tapi sebenarnya ada kebaikan di kemudian hari. Itu harus kamu ingat. Ya? Makasih banyak Ustaz. Ya. Saya pamit dulu kalau gitu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.